我叫陈峰，曾是一名拳手。你没有考虑过爸爸的感受。我曾以为这一生所有的对手都在擂台之上，直到我的人生因一场决斗而彻底改变。晨晨，hai saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Masih dengan saya Kim. Film action terbaik yang rilis tahun ini seperti biasa spesial untuk saudaraku semua. Dibintangi oleh Yu Song, dan pasangan cinta sejati yang tak harus memiliki diperankan oleh Kylie Zhou. Merupakan paket komplit menurut saya. Selain berfokus pada adegan full action, sutradara juga menyelipkan drama kehidupan yang sungguh menggugah hati. Haixing ba. Haixing shi neng da hai shi bu neng da? Baik, langsung saja. Let's begin. Tabuh. Opening film, kita akan diperlihatkan sekumpulan anak muda. Di antara mereka ada lelakon kita bernama Chen Peng dan kekasihnya Xiao King. Tak tertinggal, Sohid Chen Peng yang selalu solid padanya, dia bernama Dahua. Kemudian ini Aili, pria culun yang sengaja masuk ke circle mereka bertiga hanya untuk bisa mendekati Xiao King. Aduh. Dahua yang bertubuh gembul ini sudah tidak sabar ingin segera menyantap makanan di kafe tersebut. Hal yang tak diduga justru ia harus berebut makanan dengan seorang pria tak dikenal. Atas keributan ini, Chen menyuruh sahabatnya meminta maaf secara laki. Tapi sayang, pihak lawan menolak. Bahkan ketua geng lawan yang bernama Jang turut ikut campur dalam masalah ini. Jang yang diketahui sebagai atlet terung bebas pun menantang Chen yang dikenal sebagai juara terung jalanan. Sebelumnya Chen tidak menanggapi permintaan Jang, tapi tatkala Jang mengancam jika dia tidak mau bertarung dengannya, maka serahkanlah wanita di sampingnya. Ketegangan semakin memanas hingga pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Jang yang sombong memulai serangan, sedikit meremehkan petarung jalanan, serangan terus dilayangkan. Adegan baku hantam bertempo cepat terjadi. Meskipun Chen hanya seorang petarung jalanan, namun dia terlihat mendominasi serangan. Akan tetapi, tanpa diduga, rivalnya jatuh terbentur hingga tewas. Akibat peristiwa tersebut, Chen harus mendekap di penjara yang tidak satu orang pun sahabatnya tahu akan kejadian ini. Sekeluarnya Chen dari sel, beliau sekarang bekerja sebagai staf keamanan di tempat hiburan. Tapi pada momen ini, Chen berubah drastis, cenderung menjadi sosok lebih penyabar. Sang legenda petarung jalanan ini seolah redup bagaikan seekor singa yang sedang tertidur.
bertempat di Mega Proyek Silver Beach, di mana kita akan diperlihatkan dengan pemuda culun di masa lalu yang kini bertransformasi menjadi pengusaha kaya raya. Ailey dengan outfit eksklusif menemui seorang pemborong Mega Proyek Silver Beach yang bernama Bos Saud. Di sini, Ailey meminta kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut. Jika nantinya proyek ini tidak waras, maka Ailey sebagai investor akan menarik semua sahamnya. Di sini juga Ailey terus menekan Bos Saud jika dalam rentan waktu yang ditentukan proyek tersebut belum terrealisasi, maka dia akan membatalkan kontrak ini. Tanpa Ailey ketahui, Bos Saud adalah seorang mafia yang sedang berkamuflase. Berpindah pada Chen yang pada siang hari secara rutin selalu nongkrong di depan gerbang sekolah, hingga karena seringnya ia melakukan aktivitas ini membuat security sekolah menuduh Chen seorang penculik yang sedang mengintai anak-anak orang kaya. Praduga itu berhasil dipatahkan ketika Chen menunjukkan kartu ID-nya yang sama sebagai pekerja di bidang staf keamanan. Lantas, sedang apakah Chen di sini? Tak lama berselang datanglah ibu muda yang turun dari mobil mewah yang mengagetkan saya. Dia ternyata adalah Xiao King yang hendak menjemput anaknya yang bernama Chen Chen. Pada momen itu Xiao King melihat sosok Chen yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bertemu. Maka ia menitipkan Chen Chen pada supirnya, sedangkan ia bergegas menyusul Chen yang mulai menjauh. Memanfaatkan taksi, Xiao King berupaya menyusul pelarian Chen. Menyadari dirinya dibuntuti oleh Xiao King, Chen mempercepat pelariannya. Tapi takdir tak bisa dipungkiri, memang pada waktu ini kisah mereka yang sempat terkubur harus berlanjut. Bertempat di rusun yang terlihat kumuh ini, mereka berdua kembali bertemu. Xiao King merasa kecewa karena Chen telah menghilang dari kehidupannya. Fakta yang harus Chen terima bahwa Xiao King sekarang telah menikah dengan Ailey. Namun anak perempuannya tadi adalah murni darah daging dari Chen. Chen hanya bisa terdiam, dia tak mampu berkata-kata, sungguh sulit lidahnya berucap. Sebenarnya Chen tidak meninggalkannya, tapi beliau dijebloskan ke penjara akibat peristiwa tempo dulu. Xiao King terus meluapkan kekesalannya pada Chen yang dia anggap lelaki bajingan yang tidak mau bertanggung jawab. Terbayang betapa hancurnya hati Chen, tapi entah kenapa mulut dia tak berucap sedikit pun. Setibanya di rumah, Xiao King bercerita pada sang suami, yakni Ailey, bahwa tadi dia bertemu dengan Chen. Xiao King mengatakan ini waktu yang tepat untuk putrinya mengetahui siapa ayah biologisnya. Chen tak bisa tidur menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiao King. Dia bingung langkah apa yang harus dilakukan. Sedangkan pada esok harinya dengan berat hati, Ailey menyetujui keinginan istrinya untuk memberitahukan pada Chen Chen siapa ayah kandung dia sebenarnya. Dibuatlah acara di sebuah restoran elit di mana Chen akan dipertemukan langsung dengan anak kandungnya. Hati Chen kembali dipatahkan dengan sikap putrinya yang dingin dan terlihat jelas tidak menyukainya. Bahkan putrinya berani menanyakan apa pekerjaannya dan berapa gajinya sebulan. Hati saya ikut tersayat melihat pemandangan ini.
Tapi apalah daya, memang Chen Chen adalah seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Chen Chen juga meminta kalau dia memang mau bertanggung jawab sebagai ayah, maka bayarlah biaya makan-makan ini. Aduh, anak ini pintar tapi suul adab. Itu quan shou, hai ting neng da de, shi bu shi? Ni hao. Mai xia dan. Chen tidak mampu membayarnya meskipun dengan mengeluarkan semua uang yang ada di kantongnya. Akhirnya, Aili yang membayar tagihannya. Pada fase ini, Chen meratapi akan nasibnya yang dia alami. Dia merasa sungguh tidak berguna. Bahkan dia menyadari bahwa dia memang tak layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, Dahua yang sampai saat ini masih menjadi sahabat yang solid meminta maaf atas ketidaksabarannya dulu yang membuat Chen masuk sel hingga terjadi seperti ini. Dahua berjanji akan memberitahu Xiao King kejadian ini sebenarnya. Tepat pada saat itu, Chen ingin bekerja di sasana milik Dahua untuk sejenak menyalurkan hobinya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Diketahui ternyata Chen Chen juga menyukai olahraga kickboxing. Maka dari itu, Xiao King menyarankan Aili membawa ke sasana milik Dahua. Aili menitipkan Chen Chen dengan perasaan bahagia. Sang ayah ini dengan senang hati bisa bersama anak perempuannya. Chen Peng sedikit mengoreksi gaya tendangannya. Namun Chen Chen yang keras kepala menyangkalnya, ini teknik tendangan yang dimiliki Liu, atlet juara tarung bebas favoritnya. Melihat interaksi antara ayah dan anak ini, Dahua tertawa karena sikap Chen Chen sungguh mirip dengan ayahnya dulu sewaktu muda. Baru saja mau beristirahat, datanglah Liu, sang atlet juara favorit Chen Chen. Sejenak Chen Chen bahagia, tapi perilaku asisten dan atlet favoritnya di luar prediksi. Liu bertanya, kapan Chen keluar dari penjara? Liu kemudian menunjukkan foto kakaknya, yaitu Zhang, yang dulu meninggal saat bertarung dengan Chen. Dengan penuh emosi, Liu menantang Chen, tapi Chen menolaknya karena dia sudah tua dan tidak mau lagi bertarung. Ia hanya bisa meminta maaf atas kejadian tempo dulu. Masih tak terima, maka ia memberikan pilihan bertarung dengannya sampai mati atau merangkak melewati kakinya. Tak disangka dengan mempertaruhkan harga dirinya dan karismanya sebagai sang legenda petarung, dia merangkak di bawah kaki Liu. Kejadian ini dilihat langsung oleh sang anak. Atas kejadian ini membuat anak ini menjadi semakin membenci ayah kandungnya karena ia malu mempunyai ayah miskin juga pengecut. Ditambah lagi hinaan yang dilayangkan pada Chen Chen oleh atlet favoritnya sendiri. Kekesalan Chen Chen pada ayahnya semakin mendekati klimaks, dia kembali mengeluarkan unek-uneknya. Tidak puaskah sang ayah menjadi orang pengecut yang dulu mencampakkan harga diri ibunya, dan sekarang dia menjatuhkan harga diri anaknya juga. Chen tak pantas menjadi seorang ayah, itu ujar anaknya. Setibanya di kamar, Chen Chen merobek semua foto Liu yang dulu dia idolakan.
Sedangkan di sasana pada kali ini Dahua setuju dengan perkataan sang anak. Chen harus bisa menempatkan di mana harus mengalah dan di mana harus mempertahankan harga diri. Apalagi beliau adalah seorang ayah yang wajib menjaga kebanggaan di hadapan sang anak. Chen mulai tersadar berkat perkataan Donghua dan anaknya. Beliau memutuskan untuk kembali memakai alat tempur kebanggaannya. Chen dengan penuh keyakinan menerima tantangan Liu. Dengan cap merah, ia menyepakatinya. Jika Chen kalah, maka Liu boleh menghabisinya. Sebaliknya, jika Liu yang kalah, maka dia harus meminta maaf pada putrinya. Semangat Chen mulai kembali. Sang singa mulai terbangun. Tak peduli cuaca panas dan hujan, ia terus berlatih dan berlatih. Siang malam Chen berlatih keras demi harga dirinya. Tak cukup di darat, laut pun menjadi tempat untuk meningkatkan kualitas fisiknya. Tibalah waktu pertarungan yang kita tunggu. Sorot mata penuh dendam terlihat pada Liu. Dia sangat berambisi untuk menghabisi Chen demi membalaskan kematian sang kakak. Liu membuka serangan. Gerakan serangan yang mematikan ditunjukkan oleh Liu, tapi Chen sang legenda mampu mengimbanginya. Harus diakui pertarungan ini memang imbang. Sama-sama kuat, sama-sama bertekad ingin menang, walaupun berbeda tujuan. Yang satu ingin membalas dendam, sedangkan yang satunya lagi ingin mempertahankan harga diri. Pertarungan semakin memanas, di mana mereka mulai melepas sarung tinjunya dan bertarung dengan tangan kosong. Teknik martial art dipertontonkan di sini. Lipatan dan bantingan berlangsung di area berlumpur. Sampai saat ini sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Akan tetapi Chen jauh lebih makan garam dalam dunia tarung bebas, maka dengan kecepatan teknik lipatannya, dia mampu menciderai lengan musuh. Pada posisi sulit, Liu masih saja bernafsu untuk menghabisi Chen. Di sini jiwa kesatria Chen kembali ditunjukkan. Dia tidak akan menyerang lawannya yang lemah. Yang membuat saya kaget, dia memohon pada lawannya ini untuk memaafkannya dan mengakhiri dendam ini. Awalnya Liu menolaknya, tapi Chen terus melakukan hal gila hingga membenturkan kepalanya pada tembok berkali-kali sembari bersimpuh, memohon agar dia mau memaafkannya dan sudi untuk meminta maaf pada anaknya. Pada kesempatan itu juga Chen mengatakan bahwa pada saat itu bukan maksud Chen mencelakai kakaknya, akan tetapi peristiwa kelam dulu adalah murni suatu kecelakaan. Mendengar kenyataan itu, Liu pun bersedia memaafkan Chen dan memutuskan untuk meminta maaf pada fans kecilnya sembari mengatakan Chen harus bangga memiliki ayah yang hebat. Sebagai hadiahnya, Chen mendapatkan poster dan tanda tangan atlet idolanya. Bertempat di sasana tinju, Xiao Qing menemuinya. Faktanya, dia sekarang telah mengetahui kejadian sebenarnya dari Dahua. Xiao Qing kesini bermaksud hendak meminta maaf pada Chen Peng atas perlakuan dan kata-kata yang mungkin telah menyakitinya tempo dulu. Bukan hanya itu, Xiao Qing juga memberitahukan Chen bahwa besok anaknya akan berulang tahun. Mama lah.
Dahua memberikan gloves berwarna pink yang dia pikir akan disukai putrinya Chen. Kemudian Chen akan membungkusnya sebagai kado ulang tahun. Scene berpindah pada Aili yang sedang bertindak tegas akan mengakhiri teken kontrak dengan Bos Saud dikarenakan sudah tiba waktu yang ditentukan, tapi Bos Saud belum memberikan kejelasan, bahkan piutangnya pun belum ia lunasi. Sedangkan Chen dengan penuh pengharapan bergegas menemui putrinya. Bertempat di rumah megah nan mewah, anaknya merayakan pesta ulang tahunnya. Sungguh air mata saya menetes, saudaraku, ketika melihat perlakuan Chen yang masih dingin pada ayahnya, seolah-olah tersirat ia belum menerima kehadiran ayah kandungnya. Setelah mengabaikan hadiah dari Chen, anak perempuan ini kegirangan ketika ayah tirinya menelpon dan memberikan hadiah kuda kecil kemauannya. Sabar, sabar. Kok saya yang jadi baper, eh? Kita先 吹 蜡烛 吧. 好，来来来. Melihat kelakuan putrinya yang sudah keterlaluan, sang ibu menegurnya sehingga Chen amuk-amukan yang membuat acara seketika bubar. Untuk menenangkan situasi, sang ayah kembali mengalah dan memutuskan mulai detik ini ia tidak akan mengganggu kehidupan putri kecilnya lagi. Sambil menahan derayan air mata yang hendak menetes, Chen menitipkan putri kecilnya pada Aili. Saat Chen sedang bermain dengan kudanya, tiba-tiba Aili panik karena Chen hilang. Tak lama dari itu muncullah telpon Bos Saud bahwasannya dia yang telah menculik putrinya. Aili diberi waktu 3 jam untuk mentransferkan uangnya. Jika Chen ingin selamat, Aili harus kembali menaikkan kontraknya. Dan satu lagi, jika Aili mencoba menghubungi polisi, maka nyawa anaknya sebagai taruhannya. Di pinggir jalan Chen duduk dan kembali memikirkan akan jalan hidupnya. Tak lama dari itu beliau kaget seketika melihat Chen yang meminta tolong dari dalam mobil. Sekuat tenaga sang ayah lari mengejarnya. Ia tak menyerah, terus berlari. Namun naas dia harus tertabrak mobil lain. Fisik luar biasa yang membuat dia mampu bangkit dan mengejar. Melihat mobil dan plat yang sama terparkir, Chen menerobos masuk. Chen mengendap-endap. Melumpuhkan musuh dan berhasil mengambil HP-nya untuk mengabarkan pada Xiao King bahwa dia sedang berusaha menyelamatkan putrinya. Sial, Chen masuk ke ruangan yang salah yang dipenuhi para bodyguard Bos Saud. Alhasil, secara hitungan logika Chen pasti kalah. Akan tetapi, kasih sayang dan semangat yang membara membuat dia bertahan. Dia terus memanggil anaknya. Di samping itu, lawan terus berdatangan. Kemudian memukuli, menghantam, dan menyiksa bak seekor hewan. Mereka melakukan kesalahan besar. Di sini, sang legenda mulai mengamuk. Lihatlah. Akhirnya, dia berhasil menemukan anaknya. Tapi, dia tak mengerti kode yang diberikan anaknya. Dan tiba-tiba, tersisa satu petarung tangguh yang merupakan tangan kanan dari Bos Saud yang terkenal kuat. Dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan Chen untuk bertarung. Tapi apalah daya, sebagai lelaki, ia harus menuntaskan tugasnya.
Dari sisi tembok, Chen Chen melihat begitu luar biasanya pengorbanan sang ayah. Lambat laun ia sadari itu. Kuatnya serangan dari Chen membuat musuh bertindak tidak sportif dengan mengeluarkan tongkatnya. Sungguh tidak adil, tapi memang rasa sakit ini sungguh tidak sepadan dengan penderitaan Chen selama ini. Menyaksikan ayahnya yang terus bertahan demi harga dirinya, Chen Chen terus menangis mengingat apa yang telah dilakukan dia pada ayahnya, yang ternyata jauh lebih menyayanginya. Di sisa tenaga yang ada, Chen mendorong musuhnya hingga mereka jatuh bersama. Melihat kejadian ini, Chen Chen berlari menghampiri ayahnya dengan penuh penyesalan dan kesedihan. Tak lama dari itu, berderinglah HP Chen dan sejenak menyadarkan dia yang ternyata masih hidup. Pertama kalinya, Chen Chen memapah ayahnya membantu beliau untuk duduk. Perhatian Chen Chen pada ayahnya mulai terlihat ketika dia mengambil rokok ayahnya sebab tidak boleh merokok saat terluka. Chen Chen juga menemukan foto-fotonya di saku ayahnya. Ini membuktikan bahwa hanya Chen Chen lah yang ayahnya miliki sekarang. Chen Chen pun yang mengangkat telepon dari ibunya bahwa dia sekarang sudah aman berkat ayahnya. Kemudian Xiao King lekas memberitahu suaminya bahwa Chen Chen putrinya telah aman. Mengetahui hal itu, Aili secepatnya melapor pada polisi untuk menangkap Bos Saud. Chen Chen bersama ibunya mengunjungi rumah ayahnya. Kini Chen Chen sepenuhnya telah menerima beliau sebagai ayahnya. Sejenak dia tersenyum bahagia ketika melihat ayah dan ibunya bersama. Sebelum pulang, Chen Chen berkata pada ayahnya bahwa dia akan selalu semangat berlatih agar menjadi hebat seperti sang ayah. Setelah anak dan mantan istrinya pergi, dia tertunduk sedih. Karena pada akhirnya dia tetap sendiri. Tapi setidaknya dia bersyukur karena telah mendapatkan pengakuan dan kasih sayang dari anaknya. Kemudian, film pun tamat. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah harta yang paling mewah, harta terkaya yang dimiliki siapapun adalah harga diri pribadinya masing-masing. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku. Tetap semangat dan see you next time.